Halo bro, sore-sore nih. Saya lagi ada di jalan raya Mendokan Sawah, bro. Saya berhenti di Alfamart Mendokan Sawah. Dan ini ada, wah, terang bulan, bro. Mini cu, terang bulan mini katanya. Wah, ini nih terang bulan mini. Nah, ini menu-menunya, bro. Kita lihat dulu, bro. Wah, mini cu. Oh, panjangannya itu mini terbelucu. Ada jadul, premium. Wah, mantap. Ah, ini masnya nih. Halo, Mas. Ya, ini dengan Mas siapa ini? Mas Niko. Niko. Yeah. Wah, ini jualan terang bulan nih, Mas ya? Iya. Mini. Wah, kecil-kecil kayak gini, bro. Wah. Ini yang favorit apa, Mas? Yang favorit Choco Crunchy, Nutella sama Lotus. Lotus Biscoff. Choco Crunchy. Wah, ini yang premium ya berarti ini ya. Wah, Choco Crunchy, Nutella sama Lotus Biscoff. Sama Lotus Biscoff. Oke, saya cobain 3 deh, Mas. Iya. Wah, kecil-kecil kayak gini, bro. Ini bukain dari jam berapa ini, Mas? Buka dari jam 3. Jam 3 sore? Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. 9 malam ya. Malam. Wah, wow. Oh, kecil-kecil. Iya. Itu dipotong-potongnya nanti kecil segitu-gitu, Mas. Jadi 3 nanti. Oh, jadi 3. Iya. Udah lama, Mas, jualan sini, Mas? Baru dari bulan apa, Desember. Desember kemarin? Iya, baru 2 bulan. Wih, 2 bulan ya. Wah. Jadi dia langsung digigit, dipotong kecil-kecil seperti ini, bro.
kita cobain rasa favorit. Tadi ada yang cukup crunchy sama Nutella, tadi saya belinya sama yang lotus bis. Oke, sebelum kita cobain kita berdoa dulu bro. Amin. Nah, nih unik juga ya, dipakai sendok kayak gini bro. Wah, kayak makan pentol. Oke bro, kita cobain ini yang rasa cukup bad nih kan. Cukup crunchy. Kita cobain dulu, santap. Karena dia ngasihnya tadi juga lumayan banyak, dan menurut saya ini salah satu apa ya alternatif kalau kalian yang biasanya makan terang bulan tapi nggak habis kalau sebanyak itu. Jadi belinya yang seperti ini aja bro, satu porsi, dan ini juga di paper cup gini ya, asik. Harganya juga terjangkau, jadi sekitar 4.000 sampai 10.000 doang bro. Wah, kita cobain ini yang apa nih? Oh, ini yang lotus biskop bro. Sele. Wah, dipotong-potong kecil-kecil, tinggal santap nih. Santap ya. Lotus biskop itu apa? Lotus biskop itu? Biskop itu kayak sel ya. Dia tapi jadi kayak biskuit sama karamel. Oh. Kayaknya memang lagi bikinan juga sih lotus biskop itu. Kau kerancian juga nih. Jadi tangan kita tetap bersih. Biasanya kan kita pegang-pegang gitu ya. Mecu di Jalan Raya Mendokan Sawah, pas di daerahnya Alfamart ya. Kalian bisa cari Mecu. Oke, aku mau nyantap terbulu mininya dulu bro, yang lucu-lucu ini, imut-imut. Oke, jangan lupa like, share, juga komen, subscribe juga kira-kira bro.